sini ada Rolex juga. Saya namanya Rolex di mana? Itu sekarang tapi bukan. Ini oh bila kira habis terus oh. Ah, apa om? Tak tahu. Oh, macam berenang. Ya, kan nangis lah. Angkat muka tengok. Nangis lah. Takut lah. Ha? Main tak takut. Sekarang dah gigil macam mana? Takut lah. Jangan gigil lah. Takut. Main tak takut. Tapi sekarang bila sudah main, nanti bapak sudah cari. Sudah gigil. Pemeriksaan di yang kita kisahki adalah pusat senuka. So hari ini kita buat satu laporan berkenaan dengan Op Dadu telah pun masuk dan mendapati dapat di pintu sebelah dalam itu bahawa permainan judi online sedang berlangsung. Modus operandinya daripada apa yang kita tanya kepada penjaga, mereka telah menggunakan CCTV. Yang mana CCTV ini dipasangkan di setiap penjuru ini, apabila tekan, tengok dalam apa nama ni, monitor CCTV itu bahawa regular customer, maka barulah dia buka. Jadi akuran daripada kita pun buat tengok siasatan, jadi pegawai operasi telah pun tengok buku catatan mereka, telah pun beroperasi sejak daripada 1899. Itu di dalam buku yang laporan-laporan penama-penama yang bermain di sini. Jadi bagaimanapun kita percaya bahawa masih terdapat lagi lah tempat-tempat yang seumpama ini ada di daerah. Di daerah dia bagi saya mandi kan, dia kasih saya kerja ini untuk satu minggu dia sampai tujuan pada minggu. Bapa sudah dapat collection dari bapa mai? Collection dari bapa? Berapa ribu? 2-3 ratus saja. Collection. Baru jalan jawab kan? 2-3 ratus. 2-3 ratus. Baru.